Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Raih ketenangan saat masuk masjid. Musisi Amerika Sneako mantap ucap syahadat. Musisi sekaligus konten kreator Sneako membuat heboh dunia setelah dikabarkan mantap menjadi mualaf. Artis asal Los Angeles, Amerika Serikat, ini mengucap dua kalimat syahadat setelah meyakini kebenaran ajaran Islam. Ia menyatakan menjadi mualaf setelah merasakan hal-hal yang tidak tepat di benaknya. Sneako menilai kepercayaannya dulu ada unsur kepentingan ataupun politik. Saya tidak pernah cocok dengan agama saya sebelumnya. Saya anggap ada unsur kekuasaan dan politik atau hal tidak masuk akal, ujar Sneako seperti dikutip dari kanal YouTube AP Astronaut. Sempat dihujat oleh penggemar ataupun netizen, ternyata tidak menyurutkan semangat Sneako untuk tetap teguh memeluk Islam. Ia juga menyatakan menjadi mualaf setelah sempat masuk ke masjid. Di sana dia merasakan ada ketenangan serta dekat dengan Tuhan. Saya pertama kali masuk masjid dan sudah merasakan ketenangan. Kedua kalinya saya merasakan doa-doa orang terjawab dan ada esensi Tuhan di ruangan itu, ungkapnya. Sneako juga menambahkan kalau hobinya yang suka memakai emas atau aksesori mewah sudah ditinggalkan. Saya tidak peduli, emas memang terlihat bagus tapi saya ingin tetap konsisten dengannya, syariat Islam, ucapnya. Sebagaimana diketahui, Sneako pertama kali meraih popularitas di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Musik Sneako adalah perpaduan antara hip-hop dan R&B. Dia telah merilis beberapa album dan single selama bertahun-tahun. Itulah tadi kisah mualafnya Sneako. Allahualam bisawaf. Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.